Hai bro sekalian, hari ini saya akan review motor Yamaha T-Max 530 Iron Max yang saya akan gunakan dalam perjalanan kurang lebih 1500 km mulai dari Padang. Saya mengelilingi kota Padang hampir seluruhnya sampai dengan Sumatera Utara dan menuju titik kilometer 0 di Sabang. Terakhir akan kembali ke kota Medan. Pertama-tama dengan fiturnya yang cukup lengkap, terutama ada ABS, dia juga ada parking brake-nya yang cukup nyaman. Semua itu bisa membantu kenyamanan perjalanan touring selama 4 hari ini. Performanya secara mesin sangat luar biasa, tidak ada kekurangan satu apapun. Untuk kondisi standar saat ini, knalpot standar, ECU semua standar, bisa mencapai top speed 180 km sesuai dengan yang ada di monitornya ini. Dengan velg yang sangat lebar, bisa untuk uji adrenalin dengan selalu mencoba top speed di angka 180 km per jam. Dan bisa untuk sport di daerah pegunungan, semua tidak ada masalah. Halo, selamat siang rider. Saya dengan Andi, pengguna MT-09. Hari ini saya setelah tiba di KM0 yang seperti kita tahu di Sabang yang merupakan destinasi dari impian para rider. Saya pengguna MT ini pengalamannya semenjak perjalanan ini sudah melalui beberapa semua situasi seperti mulai jalan mulus, belok-belok tajam dan panjang, sampai longsor dan beberapa kita temui juga off-road. Tapi ternyata bisa dilalui juga dengan MT-09 ini. Saya merasa sangat beruntung memiliki salah satu motor impian para rider dengan bisa menjelajahi dengan iklim Indonesia yang beraneka ragam. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini kita mencapai tujuan di titik kilometer 0. Yang dimana dari hari Minggu kita berjalan dari Jakarta dengan menempuh hampir 2.000 km sampai ke titik nol. Kita dari tim Yamaha RFCBU mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sponsor, terutama Yamaha Indonesia yang sudah banyak mensupport kegiatan kita ini. Dan tak lupa permintaan kami, jangan lupa lain kali mohon disupport yang lebih banyak. Dan terima kasih juga kepada Ketua Umum Bapak Iman Permadi alias Purnomo Sidi yang sudah bekerja keras. Ayah Anda kami sudah bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya. Meskipun beliau tidak ikut, tapi ada perwakilannya. Insya Allah lain kali dapat kesempatan untuk hadir atau bergabung bersama kita. Terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa di trip berikutnya.